bentar. Guys, I got super important warning. Dalam hitungan ketiga, Anda harus subscribe. 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 Channel ini 1, 2, 3. Which is even literally kayak. Upload setiap hari gitu. Subscribe aja di bawah, guys. Dan klik notifikasi. Oke. Okay. Thank you so much. I love you. Kasih. Lanjut videonya. Alright, action, action. Hai. Hai. Kembali lagi bersama Gen Halentar. Oke, jadi hari ini kita udah di sauna lagi. Kita di sauna lagi. Bukan sauna mulu. Di sini tercabar kompetitif dan keberanian kita. Oke, okay. Karena ini samyangnya level kayaknya 20 level. Gila enggak? Pas lagi masak aku kemakan selai doang, guys. Kalah. Wah, gila itu. Aku udah pernah epic dan kalah. Samyang satu level aja aku. Ya, yang paling terakhir yang enggak habis samyangnya. Langsung harus makan 1 sendok cabe level 15. Jangan nih hukumannya pedes lagi. Sama juga hukuman. Bahaa. Mau ditukar? Apa? Belanjain aja. Belanjain ya. Oke, okay, pasongan belanjain baju kita. Oke, okay, pasongan ya. Beliin baju makan aja. Kan ini kayak Korea, ntar makan restoran Korea. Oke, okay. Belanjain. Oh, traktir. Oke, guys, pasongan nego. Gara-gara dia takut banget pedes dan hukumannya lebih pedes lagi. Samyang 10 itu 15. Kayaknya samyang enggak 10 deh, kayaknya 15. Ketahuan tuh kayak kita tuh kalau udah diprediksi yang kalah tuh siapa udah kelihatan banget. Jadi aku pasongan udah tradition. Dia bikin satu usulan gimana kalau traktir aja makan makanan Korea. Oke. Okay. Kita lagi vibe Korea banget. Ayo bete. Lihat dong ini kita udah kayak di drama-drama Korea ini, yeah. Guys, Sajidah. Yeah. Aku belajarnya di YouTube anak milenial. Apaan sih? Meme Fate. Jadi ini tuh kayak katanya kayak Shanesh. Terus kan main di bawah, guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Cuman itu udah jadi tradisi di Korea, guys. Kalau orang ke sauna. Iya, pokoknya kalau tonton yang suka nonton drama Korea pasti ada pernah lihat sini-sini atau Korea-Korea lah. Jadi, apaan sih? Aku lebih memilih untuk bangkrut daripada kita saat baik kita terima. Siapa yang enggak mau terima begitu, ah? Iya. Oke, kita play aja ya. Okay, bring out the samyang. Samyang, baby. Samyang. Dinner. Udah dibuka. Oh, luar lagi hujan, pas banget ya. Jadi kayak comfy gitu waktu di dalamnya. Kayak snow di luar. Gak banget ya. Aku sini gak kedengeran para hujan tadi. Nah. Ini buat saya. Ini buat. Lagi kamu makan samyang. Samyang. Aku aja. Baunya gak enak. Aku tuh paling suka samyang kalau lagi panas. Kalau kayak gini gak enak. Cuy, enak banget cuy, sumpah. Sauna, hey family. Family. Oke, di sini frozen. Okin sauna, family. You family. Okin sauna, woohoo. Hi family. Siap, satu. Aku mau kayak Oli aja, aku sayang Mbak. Ma. Aku sayang Ma. Apaan sih? Tas, I love you. I love you. Keluar. Aku sayang Mbak. Aku sayang Mbak. Sampai terakhir dari gue. Siap-siap, ntar gue traktir, Bo. Yang kalah pasti ya. Ya,
pokoknya dia lagi sariawan lagi. Sariawan kena saus tomatnya sakit gimana kena ini. Cuy, enak banget cuy, sumpah. Nih, mataku sudah berkunang-kunang. Ini siap. Semuanya udah mau keringetan banget. Kak Jida apa lagi? Orangnya keringetan banget. Iya, 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 iya. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Aku belum berani. Cuy, enak banget cuy, sumpah. Udah, aku langsung merinding. Ya Allah, ya Allah, tolong aku. Yang tetap pedesan langsung keluar. Enggak bisa nih. Atim bisa pingsan kalau Atim makannya kayak sebanyak ini. Aduh, Atim udah enggak kuat lagi kan. Mending. Udah enggak mau tahu mau ngomong lagi. Ini kadinya cukup banget. Kak, udah. Aku ingusan. Ya. Ya. Bukan biasa aja, ada yang nikmati. Aku kalah. Duh, baunya enak banget. I hate this challenge. So much. Udah, Jun, makan lama deh. Emang lu susah gitu. Aduh, baunya gede banget. Baru aja bilang jangan langsung ditelen, malah telen aku. Halo. Aduh, aku mau nangis. Aduh, aku ingusan. Mau ya guys. Guys, kenapa? Bukan kenapa-napa, tapi bener-bener. Guys, kenapa? Orangnya. Guys, kenapa hidung aku juga nangis? Semangat ya. Hidung banget. Ya, itu dari kita berempat, dia yang paling kuat pedes. Guys, aku tuh gak suka pedesnya, karena aku kalau makan pedes, aku tuh deteksi pedesnya tuh kayak kenceng banget. Gak mau, udah kayak gitu. Hidup ini berat, roda itu berputar. Enggak, aku berani. Ah, emang udah dia pusing. Itu pedes banget. Aduh, kayaknya panas. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action. Ini tempatnya panas banget, jadi tambah worse. Biasanya kalau di luar guys. Kalau di luar guys. Keluar. Kalau di luar pedes, tapi kan ada angin-anginnya kayak menghibur ini enggak. Kalau piring kita udah habis berarti kita menang guys. Iya. Semangat ya. Keren banget. Again. Penduk air mata guys. Challenge ini adalah challenge yang paling aku benci guys. Tapi dia yang bikin, nggak jelas kan? Lu anak mana sih? Apalagi aku. Dia yang minta. Mer! Karena aku mau melawan. Ngapet. Ini keren banget. Aku menang! Mer! Minum! Habisin! Nggak kuat! Perutku sudah mulai parah. Ayo, bisa lagi. Aku mau show off. Minum langsung. Aduh, sekali lagi deh. Ada guys lagi.
Kalimantan juga kan, pokoknya yang gak habis traktir. Ah, help me. Oh my god. Ah, ya Allah, aku gak nyangka aku berhasil. Aku masih suka. Aku air matanya keluar terus ya. Butuh tisu. Ah, lebih baik traktir pada sakit-sakit perutan sampai 2 hari. Aku bersenang hati untuk traktir kalian semua. Soalnya aku udah tau apa yang kalian. Ayo, kalau ini udah jahe, udah kelu. Udah gak kuat, mau keluar. Langsung dulu. Gak bisa. Baik guys, keren banget Jidah sama Iga. Makasih guys. Salut. Ah, dingin banget di luar. Apaan sih? Aku udah mbak habis aja, aku udah nangis. Betul, ini bukan video klarifikasi ya. Apaan sih? Cuman aku cuma bilang kalau aku tuh yang boleh-boleh gak beda-beda kayak di dahnya udah taruh gue udah kepedesan banget. Alasan? Aku cuma bilang Jidah sama Iya kan keren banget. Ulang gak sama kalian. Udah, video aku traktir ya. Aku masih nangis aja. Aku mau air hujan. Enggak, saya mampir ke lidah. Aku masih gak enak banget sininya, tapi perut aku belum kayak yang lain. Tapi aku udah, aku tuh lemah banget sama pedasan. Subscribe guys, semua ini buat kalian. Kalau kita pengen beli voucher perawatan kecantikan yang banyak promonya, gimana ya? Coba kita cek Tokopedia aja yuk. Ternyata komplit banget guys. Terus promonya juga banyak. Jadi untuk kecantikan kita semua, langsung cek di deskripsi box down below. Oke guys, caranya gampang banget ya. Tinggal kalian klik aplikasinya dan kalian ketik deal ya. Terus kalian klik paling atas, ini ada kategorinya. Dan wow, banyak banget promonya. Langsung kalian klik kategori kecantikan, langsung keluar. Gak susah-susah dan gampang banget.